Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selamat sore, salam sejahtera. Saudara-saudara sekalian, seperti disampaikan oleh Pak Yuri tadi, hari ini kita memperingati 112 tahun yang lalu, di mana para pendiri bangsa ini, para tokoh bangsa, mengemukakan tentang kebangkitan kita dengan Budi Utomo. Artinya lah hanya dengan bersatu kita bisa bangkit. Itu intinya. 112 tahun sekarang, kita mengalami masalah yang berbeda. Kalau dulu bagaimana bangkit untuk merdeka, bagaimana bangkit untuk menjadi bangsa. Sekarang bagaimana kita sebagai bangsa bangkit dari mengalami masalah musibah COVID-19 ini, yang juga tentu masalah bukan hanya masalah kita, masalah dunia, masalah seluruh bangsa, masalah kemanusiaan. Sama dengan kebangkitan bangsa pada tahun 1908, dibutuhkan persatuan. Karena tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang dapat menyelesaikannya sendiri. Tapi harus dengan bersama-sama, harus dengan bersatu, harus dengan bersatu dalam disiplin, harus bersatu dalam upaya, dan harus bersama untuk melawan corona ini. Kita tidak bisa menyerah, kita tidak bisa hanya prihatin kemudian terserah, kita tidak bisa membayangkan apabila bangsa ini tidak bersatu, apabila dunia ini tidak bersatu. Karena virus ini tidak mengenal bangsa, tidak mengenal orang, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal usia, dan tidak mengenal kedudukan. Dia akan menyerang siapa saja yang terlena, yang tidak waspada, yang tidak bersih, yang tidak mau menaati aturan, dia akan melibas, dia akan menulari siapa saja. Karena itulah maka semangat kebangkitan ini harus menjadi semangat yang baru, bahwa justru kita harus bersatu untuk bangsa ini keluar daripada masalah yang krisis kesehatannya yang bisa menyebabkan kematian, sakit dan kematian, akibatnya kemudian kepada ekonomi, kepada sosial, yang dapat mencederai kehidupan kebangsaan kita. Apalagi kita belumlah menjadi bangsa yang maju sama dengan bangsa lain, baru kita menuju ke situ, kemudian tertahan kemajuan kita dengan masalah ini. Kebangkitan apa kita butuhkan? Pertama, memahami bahwa virus ini berbahaya. Memahami bahwa virus ini dapat mencapai menular kepada siapa. Memahami bahwa virus ini dapat mematikan orang-orang yang tidak mengikuti aturan, yang tidak waspada dan tidak disiplin. Kita, Anda semua yang tidak disiplin sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, akan menular atau ditularkan. Dua hal. Kalau Anda tertular, apabila juga tidak hati-hati ada kemenularan, itu teorinya. Dan itulah maka ada beberapa hal yang harus dibuat. Seperti saya katakan tadi, pertama menghindari, jangan terjangkit virus. Dengan disiplin, dengan tinggal di rumah, dengan selalu memakai masker apabila keluar, dengan cuci tangan, itu rule tiap hari diucapkan oleh kita semua, dipahami di TV hal itu. Yang tiap hari diucapkan, tiap hari juga banyak melanggarnya. Karena itulah maka virus ini tidak akan berhenti apabila banyak orang melanggar aturan-aturan. Jangan lupa, risiko ini risiko pribadi dan risiko masyarakat. Apabila Anda tidak teliti, Anda kena diri sendiri. Dan apabila kena sendiri, Anda kena keluarga Anda. Anda keluar masyarakat. Anda punya dosa besar dalam situasi ini. Baik yang menerima sebaran itu, baik yang menularkan semangat. Kedua, kita harus berjuang bersama-sama untuk melawan virus ini dengan mematikannya. Itu kita lakukan. Banyak hal yang kita bisa lakukan, antara lain dengan disinfektan secara menyeluruh, sterilisasi kota secara menyeluruh. Karena hanya cara itu dapat mencegah penularannya di samping menghindarinya. Tanpa kita berusaha bersama-sama, karena itulah maka pelamiran Indonesia memfokuskan diri antara lain ke upaya itu untuk melawannya. Bukan membiarkannya kemana-mana. Kita harus mematikannya.
tanpa mematikannya dia akan menyebar. Karena apabila hanya menghindar dan tidak mematikannya, tidak menyebab, mengurangi penyebabnya, maka akan berakibat kepada kesakitan dan kematian. Karena itu akan menyebabkan kesibukan para dokter kita, rumah sakit kita akan penuh. Jadi rumah sakit akan penuh apabila kita tidak melawannya dan tidak disiplin untuk terhindar seperti itu. Karena itu selalu saya katakan suatu segitiga yang harus bersama-sama kita lakukan. Menghindarinya dengan tinggal di rumah, dengan segala upaya kesehatan dan sebagainya. Melawannya dengan mematikan virus hidup dengan sempurna. Kemudian bersiap apabila itu terjadi penurunan dengan upaya kesehatan. Seperti itu. Karena itulah maka kepada seluruh masyarakat, kepada kita semua, mari kita bangkitkan semangat persatuan, bukan persatuan untuk merdeka lagi karena kita sudah merdeka. Bukan lagi semangat kita untuk meningkatkan nasionalisme karena kita sudah nasionalisme. Tapi semangat untuk menyelamatkan bangsa ini daripada kesulitannya. Semangat untuk menyelamatkan bangsa ini daripada penyakitnya. Semangat untuk menyelamatkan dari virus itu. Dan itu bisa dilakukan. Tapi kita disiplin dan bersatu. Hanya itu. Dan berupaya. Sambil berdoa tentunya. Dan itulah merupakan harapan kita dalam bulan suci Ramadan ini. Segera berakhir. Ikutilah seluruh petunjuk yang diberikan oleh pemerintah, oleh pejabat, atau juga oleh masyarakat keseluruhan. Dan bersama melawan itu dengan mensucikan atau mensterilisasi rumah kita, masjid kita, gereja-gereja masyarakat tertentu pada umumnya. Dan kita semua fasilitas ini. Itu cara untuk menyelamatkan, membangkitkan kembali bangsa dalam perjuangannya. Terima kasih. Selamat untuk semuanya. Terima kasih Bapak Yusuf Kalla.